Nah, selanjutnya pemirsa, ini seekor biawak muncul dan membuat heboh warga di kawasan Ciledug, Tangerang, Banten, Kamis 19 Agustus kemarin. Namun biawak itu berhasil ditangkap seorang ibu dengan tangan kosong. Nah, aksi ibu itu pun membuat banyak warganet merasa kagum. Nah, video ini diposting di akun Instagram info_ciledug Kamis 19 Agustus. Menurut keterangan pengunggah video, wanita ini menangkap biawak yang muncul dari selokan dan sempat membuat heboh warga. Wanita yang disebut bernama Ibu Ani ini kemudian memasukkan biawak itu ke dalam karung. Hingga Jumat sore, video ini sudah ditonton puluhan ribu kali dan mendapat ratusan komentar dari warganet. Yaudah yuk, boleh pak, dah. Diket aja budi. Sekali lagi membuktikan the power of emak-emak itu nggak ada yang bisa ngelawan begitu ya. Mau manusia, mau hewan itu semua takluk oleh power of emak-emak. Hebat kamu Ani, kamu luar biasa sekali tadi. Kita lihat kan ukurannya luar biasa begitu, tapi dia nggak pakai alat apapun, tangan kosong. Dan mungkin dengan ini ya, masyarakat sekitar juga nggak perlu khawatir kalau ada hewan-hewan apa yang masuk begitu. Karena ada Ibu Ani yang akan mengamankan lingkungan tersebut.